tanya ke peserta selanjutnya, ini pertandingan agak ditunggu-tunggu juga. Wow. Wow. Oh ini Rika bukan? Bukan Rika, belum Rika. Dan ini sangat dinanti-nanti. Antara Bintang Timur melawan Tobias. Oh, oh, oh seru nih. Kita lihat. Tobias, Tobias. Wasit tugasnya ngambil keputusan. Kalau ngambil darah, tugasnya Dracula. Sama PMI, sama nyamuk Aedes aegypti. Wasit, kalau salah ngambil keputusan, wajar. Karena memang manusia itu nggak ada yang sempurna, kretek. Adanya sempurna mentor, sama sempurna mil, sama sempurna Aedes aegypti. Juri audisi lomba ini, Popon sama Oki, juga manusia biasa yang nggak lepas dari hilaf. Jadi kalau waktu itu mereka ngambil keputusan agak-agak nggak fair, agak-agak nggak adil, agak-agak mihak temen, wajar. Bang Valen protes, netizen protes, Oki Popon curang tuh, ngelosin peserta bukan karena lucu, tapi karena temen. Lah, kan emang kita hidup harus punya banyak teman. Teman lu kesulitan, ya dibantuin dong. Lagian kalau kita punya masalah, minta bantuan sama siapa? Sama teman. Gak mungkin minta bantuan sama helm hiu. Kecuali emang teman lu helm dan lu nya hiu. Lawan gua di babak ini adalah Tobi yang minggu besok ikutan lomba stand up comedy di Bekasi. Siapa jurinya? Gua. Mau apa lu Tobi? Tobi, gua kan juriin lu nih. Tapi kan gua juga manusia biasa. Kayak Popon sama Oki yang bisa hilaf. Jadi kalau ntar gua juriin lu agak-agak gak fair. Agak-agak gak adil. Agak-agak mihak temen. Maaf. Kalau memang ntar lu di sini, di lomba ini lu lucu banget. Sampai penonton terpingkal-pingkal, sampai ada yang rahangnya copot, ususnya terburai, orang tuanya bercerai, bodo amat. Tapi di Bekasi, lihat aja lu. Enggak, gua enggak mengancam. Gua cuman menghimbau. Karena lu bisa aja gua diskualifikasi. Tobi, diskualifikasi. Karena curang. Ikutan lomba stand up komedi, tapi modal tampang doang. Tampangnya lucu banget ya. Jadi ntar kalau memang dia ikutan, gua mau mukanya tutupin pakai kardus Aki Yuasa. Mungkin jadi nggak lucu, tapi karena akinya Yuasa, mukanya lebih awet dan bertenaga. Jadi Tobi inget, gua juri berhak nentuin peserta yang menang dan mendiskualifikasi peserta yang songong. Gua sama wasit sama berhak mengambil keputusan. Bedanya gua nggak pakai primitan. Pakai deng. Halo semuanya, kenalin nama gue Tobi. Di babak 16 besar ini gue harus lawan Bang Bintang bete. Jujur gue takut banget lawan Bang Bintang, karena di dunia hiburan dia tuh udah cukup terkenal. Di dunia hiburan dia tuh dikenal sebagai komika, aktor film. Dan yang bikin gue takut, dia juga dikenal sebagai teman dekatnya dewan juri. Jadi pertandingan hari ini ditentukan dari 20% materi dan 80% kedekatan dengan dewan juri. Makanya hari ini gue tampil nothing tulus aja. Soalnya pasti juri-juri juga memihak ke Bang Bintang. Jadi percuma tuh gue mau bikin setup sebagus apapun. Dar-der-dor, bahkan punchline-nya 1000. Itu percuma. Palingan nanti Bang Popon juga komen. Tobi, sebenarnya materi lu lucu, tapi sorry, hubungan pertemanan gue lebih penting. Gue hari ini tampil bener-bener nothing tulus. Bahkan saking nothing tulusnya, gue akan kasih tahu materi apa aja yang bakal gue bahas hari ini. Nih, jadi hari ini gue akan bahas wasit futsal dan wasit tarkam. Begini materinya. Gua tuh dari dulu hidupnya selalu susah. Gara-gara hidup susah, gua tuh malas kalau diajak ikut kompetisi futsal.
Karena di kompetisi, kalau kena kartu dari wasit, itu pasti disuruh bayar. Ngelanggar, kena kartu kuning, bayar 20 ribu. Ngelanggar, kena kartu merah, bayar 25 ribu. Begitu terus, sampai akhir ya jumlah bayar kartunya lebih banyak daripada jumlah hadiahnya. Makanya kadang tuh selesai kompetisi, ada tim futsal yang pulang bawa piala, tapi pemainnya nggak lengkap. Soalnya beberapa pemainnya jadi jaminan utang. Itu kalau wasit futsal. Beda lagi wasit tarkam di kampung gua. Wasit tarkam di kampung gua tuh aneh. Karena mereka sambil kerja sampingan. Contoh kayak Bang Jack. Dia jadi wasit sekaligus tukang gali kubur. Masalahnya gua takut ya. Kerja sampingan ini kebawa pas jadi wasit. Nanti ada pemain yang nyelengkat sampai pemainnya jatuh. Itu wasit bukan yang ngeluarin kartu, malah ngeluarin cangkul. Sambil nanya lagi, ini yang jatuh mau dikubur di mana? Depan gawang, belakang gawang, atau ditanam di bawah tiang corner? Tapi gara-gara dia kerja sampingan tukang gali kubur, selama dia jadi wasit tuh gak pernah diprotes, bahkan disentuh sama pemain. Soalnya badannya buat tanah makam. Dan dari gua Tobi, makasih. Penampilannya sama nama bagus. Kalau lihat pertandingan ini nanti kayak apa? Nggak ikut milih biar Bang David sama Jagger. Sebelum juri akan ditanya, jangan lupa kalau menurut kalian siapa nih? Apakah Tobi atau Bang itu tugas aku. Apakah Tobi atau Bintang? Ayo tulis di kolom komen sekarang juga. Ayo ramein sekarang juga. Iya. Nah, saatnya kita tanya dewan juri. Nah, mau ngomongin tadi. Yang pertama langsung Bang David aja nih karena pertandingannya seru sekali. Gimana Bang David? Bintang Timur dan Tobias. Bintang Timur dan Tobias menurut saya seri. Seri. Aduh. Cepetnya jawabnya ya. Bahaya ini. Iya, seri. Secara nilai sama. Cuma kan nanti kan kita diskusikan hasilnya. Betul. Kan biasa dalam penjurian stand up comedy gitu. Apabila ada peserta yang sangat ketat nilainya, kita akan pertimbangkan dalam diskusi nanti. Kalau Bang David seri gimana kita nih, Pon? Bebannya di kita jadinya kan, Pon? Iya, tapi gue apresiasi justru kepada Tobi. Karena? Ya karena dia kan kalau dalam sepak bola ya dia tim kecil, Bintang tim besar gitu ya kan. Gimana Tobi sebagai tim kecil melawan Bintang Timur sebagai tim besar nih, dia gak ada grogi sama sekali. Yeah. Dia main nothing tulus tapi tetap ngeluarin skillnya, skill terbaiknya. Yeah, materinya yeah. Lucu tadi. Yeah, materinya dan dia, lucu. Lucu kan? Dan dia ngebahas meta jokes tadi. Meta jokes dimana dia ngebandingin Bintang tadi. Kalau Bintang adalah lawannya yang berat karena dekat-dekat sama Duri. Ya itu artinya dia memanfaatkan 11 on the room, in the room. 11 in the room. 11 kali Bang. Iya, maksudnya. Iya, 11 gajah. 11 gajah di ruangan. 11 di ruangan. Jadi maksud gua 11 gajah. Iya, kalau gua bener lu jadi enggak ada kerjaan. Benar. Udah enggak mau ngomong, cuma manggil doang. Udah manggil doang. Iya. Tapi Tobias hebat loh. Dia ngeset loh. Ngeset tempat loh. Itu kan sama tempat yang kemarin WC kan settingnya kan. Dia tuh ngikutin kita rubah-rubah set. Tadi sampe alat vibrator ada di belakang dua. Bang, bukan. Apa itu? Lagian bukan ngeset, Bang. Itu ngeset? Enggak ngeset, memang ya, kayak gitu kondisinya. Emang bener lah. Enggak. Itu tempat yang sama sama WC kemarin. Dia tuh anak kreatif, anak properti. Anak art. Iya, itu tuh anak art. Barang apa aja ada. Pinter banget. Udah, maaf dari gue. Dari Indra Cekel gimana? Tobi dan Bintang Timur. Sebenarnya gini menurutku, ada plus minus. Ini seru sih. Kalau kita hitung LPM, Bintang BT udah di depan. Tapi betul. Secara... Maaf Cekel, ini banyak penonton bola. Itu LPM tuh, LPM. Itu? Oh iya, LPM. Yang di mobil kan, kayak di mobil kecepatan. RPM. Nah, lagi belajar. Ya, gak apa-apa. Gak bisa lagi nyikatnya saya. LPM adalah? Laper menit, titik tawa kita bilangnya. Laper menit. Dan Bintang menurutku
secara penampilan online menurut ini paling rapi bintang BT. Rapi banget. Betul. Tobias juga secara perform bagus. Betul. Tapi menurutku Tobias kok tuh termasuk apa ya? Sayang ada momen nunjukin ini, nunjukin kertas tadi. Materi, kertas materi. Udah lo waktunya 3 menit. Minus itu ya. Bukan minus Bang, jadi buang waktu gitu loh. Untuk apa? Harusnya kok ngomong aja aku bawa wasit pulsa, wasit rekam cepet gitu. Tek tek gitu. Yeah. Jadi LPM-nya bisa lebih padat. Dengan begitu kan kukira tuh punchline loh. Ternyata tidak apa-apa. Miring lagi. Kita ngarepin kebalik apa? Kita ngarepin apa? Gitu doang. Ternyata kenapa enggak diomongin aja waktu 3 menit. Tapi secara struktur materi Tobias sih menyenangkan. Ya. Menyenangkan. Tempatnya sih juga menyenangkan. Kan anak nongkrong, nongkrong lagi dia itu. Enggak ada siap-siap dan kelihatan runcing ya Tobias ya. Punchline-nya, punchline-nya. Makanya suruh taruh di kardus kan. Kok tumbuk. Iya, punchline-nya runcing. Taruh di kardus biar enggak jebol. Tadi kayak kata bintang BT supaya awet tahan lama. Bertenaga. Tobias mukanya bertenaga. Tapi ya ini pertandingan seru, nanti kita bakal diskusi lah. Remis ya. Kita lihat hasilnya nanti. Remis. Dari Bung Popon bagaimana Bung Popon? Udah durasi lah. Gak usah dia bang. Orang komentar.